Yuyun bisa nih jadi direktur pesantren ini. Apalagi jadi istrinya Ustadz Bawel. Cocok. Heran banget dah. Yuyun udah cantik-cantik kayak gini nih. Masa kerjaannya kalau kagak nyapu, belanja, udah gitu-gitu aja terus. Palingan ya yang enak cuma nyicipin makanan doang. Sisanya mah yang kayak begini-begini. Padahal kan kalau dipikir-pikir nih ya, Yuyun bisa nih jadi direktur pesantren ini. Apalagi jadi istrinya Ustadz Bawel. Cocok. Mau. Nangka jatuh tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pimpinan pesantrennya ada? Lagi ke Ada perlu apa ya? Saya mau lihat kondisi pesantren kunanta. Iya. Saya panggilin dulu ya. Jangan kemana-mana. Di sini aja ya, jangan melangkah satu pun. Oke? Di sini aja. Tetap di situ. Di situ aja. Aku panggilin. Situ. Duh, cowok ganteng banget sih. Mana manis pula. Dah. Nah. Ah, kalau jodoh emang gak kemana. Sikat Yun. Sikat emang dia baju ya. Pokoknya gitulah. Mumpung enggak ada Emen. Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ketua pesantrennya ya? Iya. Tapi kok mirip yang nyapu tadi? Yang tadi keluarga. Pesantren ini kan pesantren keluarga. Jadi ya mirip-mirip lah. Ada yang bisa saya banting? Maksudnya ada yang saya bisa bantu? Maklum, grogi. Saya mau lihat-lihat kondisi pesantren. Jangan deh, jangan dulu. Pesantren lagi berantakan abis gempa. Mendingan liatin saya aja nih. Rapi, nggak berantakan dan juga cantik. Ya. Palingan kalau mau lihat kandang sapi. Ya udah deh, lihat kandang sapi juga nggak apa-apa. Hah? Biar saya tahu berapa sapi yang ada di sini. Ngeliat sapi, kan saya lebih cantik daripada sapi. Ngobrol sama saya aja ya, berdua di sini. Kayaknya ada yang nggak beres sama ini orang. Kita ngobrolin masa depan yang cerah. Oke. Senang. Maaf mbak, yang lebih penting sekarang ini saya lebih baik lihat kondisi pesantren dan kandang sapi daripada basa-basi sama mbak. Jadi menurut Anda sapi lebih penting daripada saya? Terusnya orang. Enggak jadi deh, Mbak. Nanti saya balik lagi ke sini. Katanya mau ngobrol sama Rambo. Jangan kabur kamu.
Rada aus sih, Stad, ya. Ya, kita harus semangat. Stad. Oh, iya, ya. Ya, sembarangan ya kalau ngomong, ya. Kok Rambo? Di situ, Stad, ngapain? Menurut Ustaz Musa yang muantab dan santuy, Be. Mungkin Rambo ini lagi boring alias bosan gitu ya. Walaupun dia hewan, tapi boring. Menurut saya dia butuh refreshing lah. Butuh liburan sama kayak kita lah, kurang lebih lah gitu lah. Bukan gitu maksudannya Ustaz Musa. Ini gimana, si gimana? Rambo di luar pesantren kunanta nih. Sementara Yuyun kan pulang duluan. Nah, sebelum kita berangkat ke sungai, semua sapi kan ada dalam kandang, Ustaz. Kenapa Rambo keluar? Bener juga. Iya, ya. Ah! Ada musang dikejar naga. Cakep. Di lemari ada laba-laba. Cakep. Ustadz Musa ini kayaknya mulai curiga nih. Pasti cakep. Ada apa-apa. Itu maksud aneh dari tadi, Ustadz Musa. Aduh, saya baru ngeh nih ya. Mohon mangap ya. Jadi sekarang nih kita mesti buru-buru ke pondok ya. Saya khawatir takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama Yuyun. Enggak, gini aja. Kita bagi tugas, Ustadz. Gimana tuh? Aneh, Waluyo, sama Soleh ke pesantren. Ustadz Musa sama Haikal urusin Rambo. Balik sih, Be. Kal, giliran ngurusin sapi, balikin sapi kita, Kal. Hanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ngeri tuh sapinya. Itu. Aduh, Kal. Sebetulnya nih, Ustadz Musa yang muantab dan santu ini masih trauma gara-gara keseret sapi kemarin tuh. Tenang, Ustadz Musa. Kali ini gak bakal keseret lagi kok. Santuy. Alhamdulillah. Syukur deh kalau gitu. Paling seruduk. Lah, keseruduk nih parah dong. Iya. Iya. Nah, Kal, kalau gitu sekarang kita berdua kita bagi tugas aja ya. Oh iya, gimana tuh, Posa? Nah, gini. Kamu melipir ke sebelah kiri, ya. Kamu cari tali ataupun apapun itulah, ya. Kamu bentuk lasso gitu, talinya. Kemudian kamu tangkap sapinya, selesai kan? Udah. Nah, terus Ustaz Musa kesana, nah. Oh, ya enggak. Kan? Enggak. Ustaz Musa yang muantab dan satu di sini. Lah. Menengadahkan tangan ke langit. Berdoa dengan lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah. Mudah-mudahan Haikal bisa menangkap sapi itu, amin Allahumma. Itu tugas Ustadz Musa yang muantab dan santuy. Kok amin sih? Berarti gak adil dong. Bapak mana? Di Jonggol. Bukan itu dong, itu nanyi. Oh, mau pantun? Pantun dong. Oh, bapak mana? Cakep. Itu makanan mau diambil. Cakep. Ustadz Musa kesana, aku kesana. Itu yang dinamakan adil. Walah, buah persik, buah delima. Cakep. Dikerat-kerat jadi irisan. Cakep. Paling asik kerja sama-sama. Cakep. Yang berat jadinya ringan. Alhamdulillah. Oke, Kal, kalau gitu sekarang kita tangkap sapinya sama-sama. Oke. Sebagai pembukaan, izinkanlah Ustadz Musa yang muantab dan santu ini. Ulala. Ajarkan bagaimana caranya menangkap sapi yang baik dan benar. Tunggu ya. Aduh, Ustadz Musa lama bener nyari tali, jangan-jangan nyari jangkrik nih, lama banget. Tarah! Ustadz Musa baru aja diomongin. Iya, baru dapat talinya nih, dari toko Haji Imron. Oke ya, Kal, sekarang kita mulai menangkap sapinya. Siap! Nih, taruh sini dulu. Nah, terus kita putar-putar sekarang nih, ya. Ya. Digerak-gerak dulu nih, biar lentur bahu kita. Sebelum diputar, kita hitung. Satu, dua, tiga. Aduh, gimana Kak? Pasang mana lehernya? Keren, wedeh. Jangankan kena tuh Pak Ustadz, talinya aja gak kelihatan. Keren. Secepat kilat gitu ya. Sebentar. Harusnya kelihatan dong. Gak ada. Kok talinya gak ada ya? Berarti ini talinya kemana dong nih? Mau kita urut, Kal? Wah, astagfirullah! Maaf. Aduh. Kelihatan banget amatirnya deh. Ah, udah deh. Ustadz Musa, mendingan Haikal aja yang nangkep tuh sapi tuh. Yeh? Bisa nih? Bisa lah, Haikal gitu loh. Ya udah deh. Oke. Siap. Jadi Kal, hati-hati ya. Ustadz Musa, lebar talinya! Oh iya ya, talinya masih di sini. Siap, Kal?
kau. Tangkap kau. Aduh. Ulah. Kok kembali sih Ustaz Musa lemparnya nggak bener nih. Aduh, kenapa jadi kayak mumi? Ah, gimana sih? Katanya bisa malah ngeraguin kelilit begitu. Aduh. Udah kena sapinya, sekarang mau ngapain nih, Kal? Aduh, Pi!